Selamat siang teman-teman. Jadi ceritanya hari ini aku mau steam ikan buat nenek. Kalau di sini namanya Wudawi. Dan di sini ada sayur joisam mau aku tumis dan bawang, jahe dan kacang hitam. Bumbu untuk steam ikannya ya. Kemudian di sini aku mau haluskan mau potong halus bawang putih sama jahenya ya teman-teman. Jadi dipotong halus sama kacang hitamnya untuk steam ikan Wudawi ini ya teman-teman. Nah jadi kita campur dengan kacang hitamnya. Kalau di sini namanya tausi ya teman-teman. Jadi kita haluskan. Nah setelah halus sudah tercampur seperti ini, kita taruh di mangkok ya. Nah kemudian setelah itu kita tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya seperti gula ya. Ini aku kasih 2 sendok teh ya, 2 sendok kecil. Kemudian kita kasih minsi ya, kalau di sini namanya minsi, kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Kemudian kita kasih taufen atau tepung jagung, terus kecap asin. Nah kecap asinku yang seperti ini, kalian bisa pakai yang merek lainnya. Kita kasih secukupnya ya. Setelah itu kita campur, campur sampai merata. Nah ini tuh steamnya sama kayak ikan jongyi ya, yang ikan bawal itu sama ya. Terus setelah kita campur merata, kita kasih minyak goreng ya teman-teman. Nah ini udah aku kasih minyak goreng, jadi udah siap semuanya, bumbunya udah masuk semuanya ya. Tinggal kita taruh di atas ikannya. Nah ini jangan lupa bagian perut juga kita kasih bumbu ya, jadi bumbunya biar merata semuanya seperti ini. Jadi ikan Wudawi ini cara steamnya sama kayak ikan bawal ya teman-teman. Nah setelah itu udah siap kita steam nih teman-teman. Nah udah mendidih, kita steam 8 menitan mungkin cukup ya teman-teman. Nah di sini aku juga mau goreng dadar jagung atau bakwan ya teman-teman. Jadi sisa adonanku yang kemarin malam itu masih ada, ini aku sekalian goreng semuanya karena nenekku juga suka banget sama bakwan ini ya. Nah setelah itu aku lanjut mau tumis sayur, sayur joisam ya, sayurnya orang Hong Kong, favoritnya mereka. Nah aku tumis sedikit aja cuma buat nenekku, soalnya aku tuh nggak begitu suka sayur ya. Di sini aku tumis bawang, jadi bumbunya cuma bawang sama garam aja ya, sama gula putih sedikit.
Nah, ini ikanku tadi udah matang ya, teman-teman. Udah masak. Cuma aku steam 8 menit. Jadi kalau kelamaan itu ikannya akan keras ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman menu makan siang buat aku sama nenek. Jadi aku mungkin ambilnya cuma sedikit banget karena aku tuh enggak begitu suka ya menu Hong Kong sebenarnya. Nah, aku mau taruh di meja makan buat nenek. Nah, jadi aku kemarin tuh masak kaki ayam ya, aku kasih cabe, bawang merah, bawang putih, simpel banget. Nah, ini menu yang tadi aku masak buat nenek. Palingan aku makan cuma sedikit. Aku lebih suka yang pedes, masakan Indonesia gitu, teman-teman. Halo guys, mari makan. Hari ini makanku banyak karena tadi pagi gak sarapan, lapar ya. Mari makan guys, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini ikanku steamnya pas banget, cuma 8 menit ya, yang gak ada steam menit ya, jadi pas banget, gak matang. Soalnya kalau ikan itu, kalau steamnya terlalu lama itu akan keras sih. Nggak, biasanya juga enggak jalan. Karena lagi lapar banget guys, makannya banyak. Ini sayur joysamnya, sawinya yang enak ini ya, yang mudah banget lunak gitu, enak. Nyobain cekernya. Ini cekernya cuma aku bumbuin bawang goreng, bawang merah, bawang putih, cabe, masakku pokoknya garam itu sama daun cukup. Tapi ini kan udah matang sebenarnya. Nah, ini rasanya pedes ya. Kayak orang kelaparan, memang lapar.
Udah habis. Ini buat nanti mana nih guys? Masih banyak. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-videoku yang baru. Bye bye. See you di next video.